Tak puas hati juga bila pandang IC dia sebab masih tertera perkataan Islam. Jadi, dia dah tak ada sebab juga kenapa nak peluk Islam lagi. Dia ni bersekolah agama sampai tingkatan 6. Bapak dia adalah imam dekat kampung, sama juga dengan datuk dia. Dia juga sambung belajar di ITM dan terlibat dalam gerakan Islam dan tahu kelemahan-kelemahan dalam Bible. Hah? Kok bisa gitu ya, guys ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian. Ini bagus banget ya, guys ya. Ini bakal menjadi sebuah video yang menarik untuk kita bahas. Karena kenapa? Ini yang viral ataupun terkenal di Malaysia juga, ya guys ya. Yaitu 5 case murtad yang terkenal di Malaysia. Saya juga baru tahu ini, guys ya. Nah, ini katanya viral banget, maksudnya terkenal sampai semua orang, hampir semua orang itu tahu dengan case ini. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Ini daripada channel Ras Daniel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Linknya di deskripsi, guys. Let's go. 5 case murtad yang popular di Malaysia. Okay. Murtad bermaksud orang yang keluar daripada Islam melalui perbuatan, perkataan ataupun niat. Dan kalau kita belik-belik, kes murtad yang berlaku dekat Malaysia ni kebanyakannya disebabkan percintaan. Hebat betul kuasa percintaan, mampu mempengaruhi kepercayaan. Jadi apa kata, video kali ini kita senaraikan 5 kes murtad yang terkenal berlaku di negara kita. Okay. Nombor 5 kes murtad yang popular di negara kita adalah kes Lina Joy. Nama asal dia adalah Azlina Jailani dan dilahirkan pada 28 Julai 1963. Dibesarkan oleh ibu bapa Melayu Islam, dan Lina Joy telah mengaku tukar agama kepada Kristian masa umur dia 26 tahun. Pada 8 Januari 1997, Lina Joy pergi buat permohonan dekat JPN nak tukar nama dekat IC dari Azlina binti Jailani kepada Lina Lelani. Hal ini disebabkan dia kata dia dah peluk agama Kristian dan nak kahwin dengan orang bangsa India yang juga beragama Kristian. Tapi permohonan Lina ni tidak diterima sebab alasan tukar agama tu tak valid. Lepas tu Lina Joy ni pergi sekali lagi buat permohonan pada 15 Mac 1999. Kali ni dia nak tukar nama tapi tak nak Lina Lelani, dia nak nama baru iaitu Lina Joy. Kali ni JPN luluskan sebab Lina tak bagi alasan kenapa dia nak tukar nama. Walaupun dah berjaya tukar nama, Lina Joy ni tak puas hati juga bila pandang IC dia sebab masih tertera perkataan Islam. Lina Joy pun apa lagi, dia buat sekali lagi permohonan. Tapi JPN menolak dengan alasan dia kena dapatkan perintah atau sijil mahkamah syariah kalau nak buat pengesahan yang dia dah murtad. Lina pun cuba untuk dapatkan pengesahan tapi gagal. Kenapa? Tak nak mengaku kalah, Lina pun ambil keputusan nak saman JPN sebab cabul hak asasi dia dalam kebebasan beragama. Dia saman JPN tapi saman dia pula kena tolak dengan mahkamah tinggi. Tak nak give up lagi, dia tetap nak sambung lawan dengan buat rayuan di mahkamah rayuan. Lina persoal JPN ni betul ke boleh tolak permohonan padam perkataan Islam dalam IC baru dia, dan betul ke kena ada sijil atau perintah murtad dari mahkamah syariah kalau nak buang nama Islam. Mahkamah putuskan apa yang JPN buat tu betul sebab permohonan Lina ni di luar bidang kuasa mereka dan tak libatkan hal ehwal agama Islam. Setelah bertahun-tahun melawan kes ni, akhirnya permohonan Lina Joy diterima untuk menukar agama di kad pengenalan. Secara rasmi, Lina Joy berjaya dimurtadkan. Kes murtad yang terkenal nombor 4 adalah Nyonya Tahir.
Nyonya Tahir meninggal dunia akibat sakit tua pada usia 89 tahun di rumahnya. Tapi benda ni buatkan orang keliru sebab IC Nyonya Tahir ni Melayu dan agama Islam. Tapi sepanjang hayat, dia ni mengamalkan agama Buddha. Oh, Buddha. Kes ni pun dapat tahu lepas anak cucu dia datang balai polis buat report atas kematian Nyonya Tahir. Polis-polis pun pelik lah yang anak-anak Nyonya Tahir ni Cina. Tapi kenapa IC mak dia ni Melayu Islam? Hasil kajian, Nyonya Tahir ni dibesarkan oleh neneknya, seorang Melayu yang berkahwin dengan mualaf Cina. Sejak kecil lagi, Nyonya Tahir diasuh dengan ajaran agama Buddha. Nyonya Tahir juga berkahwin dengan orang Cina yang beragama Buddha. Suaminya langsung tak pernah pun masuk Islam. Anak dia, Ahfad, kata yang mak dia memang tak pernah pun ikut ajaran Islam. Kakak Ahfad, Chiang Kuai Ying, juga bagi tahu yang mak dia orang dah buat wasiat tidak akan kembali kepada agama Islam dan meminta untuk disemadikan dengan cara agama Buddha. Mahkamah Tinggi Syariah akhirnya bersetuju Nyonya Tahir diserahkan kepada waris untuk disemadikan cara agama yang dianutinya. Kes murtad yang popular di Malaysia nombor 3 adalah Hartina Haji Kamarudin. Haji Kamarudin, seorang penjual sate dekat Perak, dia lepaskan anak dia masa umur anak dia 18 tahun ke KL untuk cari kerja. Tak sampai 9 bulan, Hartina balik ke restoran bapanya dengan ada tanda yang selalu orang Hindu pakai tu dekat dahi. Dia datang dengan boyfriend dia dan kawan-kawan berbangsa India. Disebabkan marah sangat, Haji Kamarudin pun serang boyfriend anak dia. Disebabkan kena pukul, kawan-kawan boyfriend dia pun seranglah Haji Kamarudin balik. Anak lelaki Haji Kamarudin pun masuk sekali sebab bapak dia dah kena pukul. Dia pun tolonglah bapak dia. Hartina buat tak tahu je bila bapak dia kena pukul. Dan lepas tu dia pun papah boyfriend dia dan tinggalkan kedai. Hartina dan boyfriend dia pun pergi buat report dan hantar surat saman 3 juta. Haji Kamarudin yang terlantar dekat hospital sebab kena pukul telah ditangkap oleh pihak polis dan dimasukkan ke dalam lokap. Anak lelaki dia pun kena masuk sekali. Nombor 2, kes murtad yang famous dekat Malaysia adalah kes Siti Fatimah. Pada 10 Julai 2006, Siti Fatimah, seorang mualaf, minta nak keluar Islam dekat Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Dia kata yang dia tak pernah yakin pun dengan ajaran Islam dan dia peluk Islam pun sebab nak kahwin dengan laki warga Iran pada 16 September 2004. Sekarang ni laki dia dah tinggalkan dia, laki dia ghost dia, hilangkan diri tanpa sebab. Jadi dia dah tak ada sebab juga kenapa nak peluk Islam lagi. Dia juga cakap masa dia beragama Islam pun dia tetap sembah berhala Tok Pekong, berhala Kuan Tinen dan berhala Tikong. Dia tetap anuti Buddha dan tetap makan babi. Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang memutuskan Siti Fatimah Tan Abdullah atau nama sebenarnya Tan Ian Huang tidak lagi seorang Muslim pada Mei 2008. Nombor 1, kes murtad yang terkenal di Malaysia adalah kes Aisyah Bukhari. Mungkin orang-orang lama ingat kes ni, Aisyah Bukhari, kes murtad yang berlaku pada 1967. Dia ni bersekolah agama sampai tingkatan 6. Bapak dia adalah imam dekat kampung, sama juga dengan datuk dia. Dia juga sambung belajar di ITM dan terlibat dalam gerakan Islam dan tahu kelemahan-kelemahan dalam Bible. Hancur berkecai hati bapak dia lepas dia ni call cakap dekat bapak dia yang dia dah masuk Kristian. Kes dia tukar agama ni berjaya sebab di mana artikel 11 Perlembagaan Persekutuan menyatakan mana-mana warga negara Malaysia yang telah cukup umur 18 tahun berhak mutlak menukar agamanya. Bapak dia yang dah tak tahu dah macam mana nak ubah akidah anak dia ni pergi kurung anak perempuan dia dalam rumah. Dan kes ni dibawa ke mahkamah di mana Aisyah dibela oleh seorang peguam bernama Lenet Tio Hui Leong. Pada satu Ramadan, Aisyah Bukhari berusia 25 tahun telah melarikan diri bersama boyfriend dia, Joseph Arnold Lee, 28 tahun semasa bapak dia solat tarawih. Jadi itulah senarai 5 kes murtad yang terkenal di Malaysia. Semoga kes-kes ni menjadi tauladan untuk kita semua. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Rosh Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, selesai videonya. Semoga ya guys ya, video ini menjadi tauladan bagi kita semua ya guys ya. 5 case murtad yang terkenal di Malaysia ya guys ya. Ada beberapa juga ya guys ya yang membuat kita tuh kayak, "Hah? Kok bisa gitu ya guys ya?" Nah, di sini juga ada komen, "Iman tak dapat dijual beli oleh seorang ayah yang bertakwa." Betul. Iman tak dapat diwarisi. Ha, tu kan. Astagfirullah, semoga diberi hidayah oleh Allah. Ya Allah, perihalalah kami, ya kan, akidah kami. Wahai Sang membolak-balikkan hati, teguhkanlah keimanan kami kepada-Mu ya Rabb. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah, betul lagi saya. Jadi Allahu Akbar. Saya tak faham juga. Maafkan daripada itu, kita kena berdoa selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya guys ya, raudhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi amalkan doa itu dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Wabillahi taufiq.